Ini yang paling besarnya sepertinya jadi biola. Ada tiga. Ini anakan biola, tuh indukannya lagi. Tuh. Sangat liar ini. Oke. Yang paling besar dulu. Ini yang paling besar. Yang paling besar lagi. Ini paling kecil, nggak apa-apa nih. Sepertinya tiga nata semua nih. Ini yang paling kecil ya. Nah, ini anakan biolanya tadi ya. Nih, tiga ekor. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Hari ini saya mau pasang ring untuk anakan biola saya ini ya. Ini salah satu anakan biolanya. Ini yang nomor 2, ini yang paling kecil. Saya akan pasang ring di anakan yang paling besar ini dan yang nomor 2 ini ya. Jadi teman-teman semuanya, tujuan kita untuk memasang ring ini ya, untuk memberikan identitas kepada hasil ternak kita, yaitu burung lovebird kita, sehingga apabila kualitasnya bagus ya, orang akan tahu burung lovebird ini hasil penangkaran dari ternakan siapa ya. Dalam hal ini ternakan saya Talawang Apiari. Nih, oke, langsung saja ya, kita akan pasang ring. Ini ringnya. Nah, nih ya, kode ring punya saya nih. Ini sudah lama saya buat sebelum saya panen ya. Sebelum saya bisa panen anakan, ini sudah saya buat ya, sudah lama nih. Oke, kita akan pasang. Idealnya di dalam ring ini kita tulis nomor HP kita, supaya apabila ada kondisi yang tidak baik seperti burung kita lepas, orang bisa menghubungi nomor HP kita ya. Tapi nggak masalah, ini sebagai identitasnya aja. Oke, kita akan pasang. Nah, ini anakan dari biola ya, biola green dan PBE wing. Anaknya 3, ini yang paling besar. Saya akan coba untuk pasangkan ringnya. Nih, megangnya gini. Yang kita masukkan adalah jari, tiga jari yang panjang. Tiga jari yang panjang ini ya, kita ambil seperti ini. Ini saya pasang nomor 10. Jangan sampai terbalik ya, pastikan seperti ini. Sudah mulai hampir besar nih, gampang-gampang susah nih. Nah, kita tarik seperti ini, kita tarik. Ini sudah masuk tiganya, tinggal yang satu paling belakang. Kita tarik seperti ini. Tuh, masih ketahan ya, kukunya masih ketahan. Nih, yang paling terakhir. Nah, kita tarik. Nah, udah masuk semua tuh. Tuh, sudah masuk semua. Ring nomor 10. Nih. Oke, yang ini sudah terpasang ringnya. Ini biola Ewing Green kayaknya nih. Ini masih seperti ini. Sekarang yang satunya lagi. Nih, saya akan pasangkan ringnya. Oke. Caranya hampir sama seperti yang tadi.
Nah ini. Tiga kaki terpanjangnya ini, jari-jari kakinya ini jangan sampai terbalik seperti ini posisinya. Kita masukkan. Untuk pilihan kaki bebas, mau yang kiri atau yang kanan, sesuai selera kita selaku peternak. Ini tuh tinggal tarik, sisa satu yang ujung belum. Ini bisa kita tarik seperti ini, pelan-pelan ya. Nih, tinggal yang terakhir nih, yang terakhir sudah. Ini tiga jari ini terakhir sudah, posisi juga tidak terbalik seperti ini, selesai. Nih selesai nih. Nih usia sekitar 2 minggu. Ya. Ini anakan yang paling kecil. Nih. Kemarin belum buka mata, sekarang sudah buka mata. Nih. Mudah-mudahan jadi anakan biola. Oke, dimasukkan. Ini yang paling besarnya sepertinya jadi biola Ewing Green nih, karena terlihat sudah warna di ujung-ujung sayapnya itu ada warna hijaunya dan ada warna kuningnya ya di punggungnya itu seperti itu nih. Sementara di bawahnya ada warna hijau. Nih, kepalanya juga belum nampak ya. Sepertinya akan sedikit warna merah. Selalu disyukuri apapun yang diberikan. Warnanya seperti ini, jadi biola pun sudah senang ya, apalagi dengan bonus warna seperti ini nih. Oke, ini juga sudah dikasih ring tadi. Oke teman-teman semuanya, demikian aktivitas saya memberikan ring pada anakan biola saya pada hari ini. Salam sukses untuk semua teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia.